saya Ricky Handika dari perkumpulan Sasana Cinglung Bekasi. Kalau Cinglung Bekasi ini terbentuk di pada tahun 2000. Pokoknya bulan Februari tahun 2000, pas banget lagi tahun Sio Naga Emas, makanya namanya Cinglung. Cinglung itu artinya Naga Emas. Anggota kurang lebih ada 50-60 orang. Kalau misalkan tahapan untuk main barongsai kayak ini, tahapan awalnya dari latihan dasar. Misalnya dari awalnya itu benar-benar basic dari kuda-kuda, terus dari trik mainin kepala barongsainya. Itu bagian kepala, kalau misalkan dari ekor, itu biasanya latihan pembentukan tubuh barongsainya itu sendiri. Kalau barongsai masuknya ke gerakan, setiap gerakan ada namanya, terus ada artinya. Terus kalau misalkan kayak barongsai, biasanya gerakan yang paling utama tuh kayak ekspresi ya, ekspresi kayak senang, sedih, takut, itu ada. Senang, takut, gembira lah pokoknya kayak gitu. Kalau untuk naik tiang seperti ini, kurang lebih 2-3 tahun mungkin baru bisa. Tapi belum siap tanding biasanya, hanya baru bisa naik gitu. Kalau yang susah mungkin manuver ya, kayak yang tadi loncat-loncat itu butuh waktu yang cukup lama buat ngebalancein antara kepala dan ekornya. Saya dari umur 9 tahun, sekarang 20, udah 11 tahun. Kalau misalnya cedera kan biasanya kalau udah main tiang, kalau misalnya udah main tonggak biasanya udah pasti sering lah ketemu cedera, mulai dari ankle, kiri kanan udah kena, terus pernah ada luka di kepala, terus tangan, kaki, sampai ke leher pernah. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.